Baduy merupakan suku asli di Banten yang terletak di kaki Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwi Damari, Kabupaten Lebak. Suku ini terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Baduy Luar dan Baduy Dalam. Suku Baduy berjumlah 5.000 hingga 8.000 orang, di mana suku Baduy luar memiliki jumlah penduduk yang lebih besar, tersebar di lebih dari 50 desa. Sementara itu, suku Baduy dalam hanya terbagi ke dalam 3 desa saja, yaitu Cibeo, Cikertawana, dan Cikesik. Suku Baduy sangat menjaga alam sekitar karena bagi mereka bahwa sebagian besar kehidupan mereka dipenuhi oleh alam. Suku Baduy mengisolasikan diri dari dunia luar agar budaya yang sudah diwariskan dari nenek moyang tetap terjaga. Namun terdapat perbedaan antara Baduy luar dan Baduy dalam, di mana Baduy luar telah menggunakan budaya-budaya dari luar. Di kampung Cipaler, Pak. Cipaler, ya. Cipaler. Perbatasan antara Baduy luar dan Baduy dalam. Kita lihat itu pemukimannya masih sekitar bagian lah untuk jalan ke dalam. Bagian jalan ke dalam mungkin iya. Sekitar 6 kilo lagi untuk ke sana. Mungkin ini perjalanan terakhir kita untuk sampai ke perbatasan dengan waktu sekitar 2 jam, Pak. Iya. 2 jam. Sini doang untuk melewati itu dan mengisolasi diri. Suku Baduy sangat mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk kebutuhan pangan, suku Baduy sangat bergantung dengan alam. Mereka melakukan kegiatan bertani, bercocok tanam, dan berternak. Namun, terdapat perbedaan antara suku Baduy dalam dengan suku Baduy luar dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Yakni, suku Baduy luar boleh bercocok tanam di beberapa komoditas seperti cengkeh, coklat, singkong, namun tidak boleh bagi suku Baduy dalam. Oke, saudara-saudara, saya Muhammad Husni. Sekarang ini berada di pegunungan atau di daerah area persawahan Kampung Baduy. Sekarang menunjukkan pukul 9.20 menit. Dan untuk mencapai area persawahan ini cukup membutuhkan energi yang ekstra, cukup berat, dan butuh tenaga yang lumayan. Ya, jadi harus kuat fisiknya untuk mencapai pegunungan ini, di mana area persawahan yang terbentang sawah pegunungan yang ditanami padi yang berjenis gogorancah, itu padi yang tidak tergantung dengan dengan aliran sungai, tapi dia bisa tetap hidup dan subur. Oke, selamat pagi. Saya Muhammad Rizky Septiandi dari Suku K. Ingin melaporkan tentang komoditas cengkeh, ladang cengkeh dari suku Baduy luar. Ini adalah tanaman cengkeh, di mana tanaman cengkeh ini masa tanamnya adalah 1 tahun sekali. Jadi tidak seperti padi di sini yang 6 bulan sekali bisa dipanen. Cengkeh ini hanya bisa dipanen untuk dijual kembali di bawah. Itu hanya 1 tahun sekali sampai 1,5 tahun. Masyarakat suku Baduy telah memiliki kesadaran untuk mandiri secara ekonomi. Hal ini dapat ditandai dengan kegiatan ekonomi warga Baduy yang beragam, mulai dari produksi tenun, perjualan kelontong di warung, menjual hasil hutan seperti madu dan durian, atau juga menjual harem, hingga berbagai macam aksesoris dan kerajinan dari material di hutan, seperti kulit kayu, biji klotok, dan kulit petai, dan selainnya. Mereka juga menyulam pakaian adat Baduy dengan benang sulam yang diwarnai menggunakan pewarna alam sehingga menjadi lebih menarik dan dapat dijual. Thank you.
menjaga kesehatan tubuhnya, suku Baduy masih menggunakan cara-cara yang alami. Seperti halnya untuk mandi, suku Baduy menggunakan daun keranji dan daun onje yang digosok ke seluruh badan. Sedangkan untuk sikat gigi, suku Baduy menggunakan sabut kelapa. Dan sabun mandi bayi menggunakan daun asem dan daun mandi dengan air dingin yang terdapat di sungai. Rahasia. Jadi gini Pak, jadi kan kalau di Baduy Dalam itu kan nggak boleh menggunakan odol cuci dengan kencengin ya Pak ya, sabun cuci juga. Jadi penggantinya apa aja Pak? Yang itu namanya rerek, kalau sabun cuci rerek dari buah. Dari buah ya, dari buah. Sabun cuci dan rerek. Buah apa namanya Pak? Buah rerek. Tadi yang sikat gigi tadi pakai apa Pak? Sabun kelapa. Terus kalau sabun mandi dari? Dari daun onje. Daun onje dengan daun keranji ya Pak ya. Keranji yang buahnya yang asam-asam yang bisa dimakan itu Pak ya. Wow, gitu. Yang mudahnya. Suku Baduy juga mandiri dalam membangun infrastruktur mereka. Mereka menggunakan kayu dan tumbuhan dari hutan di wilayah mereka untuk membangun rumah, jembatan, dan lainnya. Mereka juga menggunakan batu dari sungai untuk membangun jalan di desanya. Selamat pagi teman-teman, sekarang saya lagi berada di jembatan yang menghubungkan antara Baduy Luar dan Baduy Dalam. Bisa dilihat di sebelah sana, jembatan itu konstruksinya benar-benar total dari bambu dan juga diikat dengan serat rotan. Dimana bambu itu diikatkan ke pohon-pohon yang ada di sebelah sana. Dan teman-teman bisa lihat, itu berarti menandakan bahwa orang suku Baduy sudah mengerti tentang konstruksi bangunan dan mereka mengerti tentang konstruksi jembatan, sehingga mereka bisa bikin yang benar-benar kompleks, tetapi tetap aman, dan bisa dilewatin oleh orang yang berat sekalipun. Anak-anak suku Baduy memang tidak boleh bersekolah karena kungkungan adat. Namun sejak kecil, mereka telah dibekali dengan keterampilan pengetahuan dan local wisdom agar mereka dapat hidup mandiri ketika menginjak usia remaja. Para ayah melakukan transfer ilmu kepada putra mereka dengan cara membawa mereka ke ladang. Sedangkan para ibu melakukan transfer ilmu kepada putri-putri mereka di dapur, di ladang, ataupun di rumah. Salah satunya juga dengan cara mengajarkan mereka menenun. Anak-anak suku Baduy pun secara mandiri menentukan masa depan mereka. Seperti saat mereka menentukan siapa yang akan dinikahi mereka. Salah satunya ialah Karina, gadis Baduy berasal dari desa Gazebo. Dia bercerita bahwa dia dapat menentukan sendiri siapa pasangan hidupnya. Saat ini, dia berusia 14 tahun. Walaupun rata-rata suku Baduy menikah di umur 15 hingga 20 tahun, tetapi Karina memilih untuk menikah pada umur 20 tahun. Salah satu cara untuk mendapatkan pasangannya, ia berdandan untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Saya aja gak bisa kan. Emang di sini biasanya pakai make up kenapa teh? Biar ada lelaki yang datang ya. Menurut Asep, pemuda Baduy, wanita Baduy akan lebih menarik jika ia berdandan. Jadi lebih suka yang di bidang politik, suku Baduy Luar pun melaksanakan pemilu. Menariknya, salah satu mantan warga Baduy Luar, yakni Haji Kasmin,
mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Banten. Namun, menurut salah satu masyarakat Baduy Luar, ia berpendapat bahwa pemimpin pemerintahan tidak mendatangkan manfaat warga Baduy. Oleh karena itu, warga Baduy lebih memilih untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Inilah suku Baduy yang merupakan warisan unik budaya Indonesia yang tidak terpengaruh modernisasi. Dari suku ini, kita dapat belajar untuk menghormati dan mengelola alam untuk memenuhi kebutuhan kita. Kearifan lokal yang dimiliki suku Baduy dapat menjadi semangat Indonesia untuk lebih mandiri. Semoga perjalanan ini dapat menjadi inspirasi untuk kita semua agar lebih menghargai budaya-budaya Indonesia.